akan membuat kue kering kastengel. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 30 gram cream cheese, 50 gram margarin, 100 gram butter, 1 butir kuning telur, 225 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, dan juga 70 gram keju edam. Nanti kita parut. Pertama-tama kita masukkan butternya terlebih dahulu. Kemudian margarin. Dan juga cream cheese. Kita mixer dengan kecepatan rendah sampai menyatu dan lembut. Setelah rata, kita masukkan kuning telurnya. Kita kocok lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan susu bubuknya dan juga kejunya yang sudah kita parut. Kita mixer lagi sampai semua tercampur rata. Setelah rata seperti ini, kemudian kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Sambil kita aduk. Sampai adonan kalis. Setelah kalis seperti ini, sudah siap untuk kita gilas. Kita ambil sebagian dari adonan. Kemudian kita gilas tipis kira-kira 0,7 cm. Kemudian kita cetak sesuai selera kita. Setelah dicetak, kita taruh loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Hasilnya seperti ini ya. Kita lakukan sampai adonan habis. Setelah semua selesai, atasnya kita oles dengan kuning telur.
Kemudian atasnya kita kasih keju parut. Terakhir kita oven kuenya dengan suhu 160 derajat selama 40 menit. Para kue kastengelnya sudah siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya.